Oke, balik lagi di channel Zenpa. Konten kali ini gue cara main Nathan solo rank atau win streak. Ya, pertama-tama gue sorry banget karena ini replyan ya. Jadi ya maklumin aja lah. Pertama-tama lu buff biru lah udah pasti. Buff birunya lu dari kiri ya, biar stacknya tuh ada 2. Nah ya buat kalian, emblemnya tuh ada di akhir video. Jadi ya jangan di skip. Dan juga nih dia pasifnya Nathan tuh mau dari physical attack, physical life steal dan physical pen-nya diubah menjadi jadi magical life steal dan magical pen kayak gitu. Kita ambil ini nih. Itu buff, ambil buff orange Haya. Cuman di sini Hayanya udah ngambil buff orange. Kenapa Haya ngambil buff orange? Karena kita ada perangko. Jadi takutnya ditarik. Coba kalau dia kita tim yang nggak ngepick perangko, pasti dia buff orange, buff biru. Ini dapat kita 1, makan freeze blood. Nah, habis itu jungle, gitu-gitu aja sih men, menurut gue. Nah kenapa gue jungle orange dulu biar dapat stack 2, terus biar dapat stack 4, gitu. Harus kita nyari stack, terus satu lagi jadi stack 6. Lo harus pintar-pintar memanfaatkan waktu dan memanfaatkan stack gitu. Ini kalau lu udah ngerti main Nathan, lu solo aja bisa win streak. Serius deh, wabah Tron juga pasti menang. Kalau misalnya lu bener-bener jago banget, ini kita warin sih kayaknya. Gitu aja sih. Nah abis itu build buff biru lagi, abis itu turtle ya main lah sesuai skill lo aja sih, tapi tak lama lo jago kalau lo main terus ya. Terus juga ini ultinya Nathan, kalau misalnya abis ulti terus lo tinggal terlalu jauh ya dia bakal hilang ya. Berarti kayak lo terlalu jauh lah KL dia, lama-lama hilang KL. Ini sih kita nge-tartel dapet sih Saur, ini dapetnya ini makan gitu. Wah punya jungle itu kecil aja lah main lah. Nah ini kelomong belum diambil, pas banget mati sih kayaknya. Nah itu kelomong, itu buff orange. Ya kita ya semati tadi ya. Ini Haya nyari mati nih, gila aja lu ya. Oke udah matikan dia. Ini udah kita ambil aja lah ya, karena juga emang udah menit 6 terus udah pada mau bajir. Kita ambil buff orange. Oh, ultinya juga bisa dipakai 2 kali. Ulti habis itu ulti lagi jadi ngedas. Sosokan no dead. Padahal udah di-pam ya. Jadi kalau ulti dia ngedas dulu. Mantap lah. Kalau Kimi gue belum pernah nyoba. Susah ngadu rate sama gua. Mati kan ujung-ujungnya. Ini objektif tower. Main mah gitu-gitu aja. Ini gue solo tapi win streak. Ntar WR-nya ada di akhir video. Kelihatannya ntar WR-nya. Itu solo itu yang mabar jarang banget. Temen gue lagi nggak bisa perhatikan sejarang soalnya. Double kill. Ini kita ambil baru ambil buff orange. Tapi karena ada turtle dulu. Gue nggak bisa bikin tutorial sih, jadi gue seadanya aja lah ya, semoga kalian ngerti lah. Ini nyebut apa tuh dari tadi kayak gitu mulu sih, kayak ada garis-garis gitu. Ini dapet gue nah gitu tuh, irit waktu men. Biru
Oh kiri, itu jungle lagi. Cepet banget lagi ini. Baru 7 menit udah dapat level 13, yang lain aja gua level 7-8 tuh. Lawan aja, ampun, cutting aja. Ini cutting aja lah, sabar nggak mau ikut juga. Cepet jadi di situ bapakin. Luar biasa banget. Tebal mati gue sama orang sama kayak ini. Nah, buat aja lah sabar. Buat sabar nih. Jadi kita ke buff biru kayaknya. Nah, aduh, itu tadi mati ya gila. Jadinya aturan level 8 menit apa tuh? Menit 8 level 15. Jadi gagal kita. Kita mulai buff orang aja. GG udah dapat, men. Ya boleh juga hayanya. Mati lu kan. Double kill. Enggak double kill. Nih di sini double triple kill. Gila triple kill. Enggak, aduh. Kayaknya triple kill. Gue lupa nih. Ini Lord. Oke. Kalau bisa ulti ulti ya, tinggal nggak ulti ya, kenapa lagi malas ulti? Orang juga sih, ya bikin apa tuh, biasain kalau ada sabar, bikin immortal. Sabar konterannya ya, lu bisa lihat konten gua yang konteran era Nathan. Sabar termasuk konterannya. Oke, jangan maksa. Sebenernya aku mau balik cuman bingung anjir. Soalnya lo tau lah publik kalau ditinggal bentar tiba-tiba udah rata. Makanya di sini gue ngambil buff biru aja nggak usah balik. Bingung pokoknya, bingung gue. Karena tadi gue recall. Nah, ke atas maraton dia pengen war. Gak di map dah. Bikin deg-degan. Main solo tuh bikin deg-degan. Aneh banget. Tapi dapat kill mantep. Kita buat, kita buka aja. Mantep men. Gila triple kill coy. GG gaming coy. Ini maniak, enggak maniak sih kayaknya. Makan God lag. And ini mah terima kasih ya buat udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share, like, comment, kalau perlu